Mari kita lihat network traffic dalam port scanning, okay? So every time kita pun sedia tahu, sedia maklum, every time kita buat scanning, of course dia akan melibatkan network traffic. Tapi sebesar mana network traffic yang terlibat, itu yang kita nak kena siasat, okay? Dan benda ni adalah sangat penting, sebab kalau network traffic itu terlalu tinggi dan kita punya scan adalah sangat obvious. So kalau macam kalau kita buat pen testing, okay, tak ada masalah. Tapi kalau kita dalam situasi hacking the real world atau black hat hacking, okay, undergroundnya hacking, bandwidth tu kita perlu rendahkan dan sangat merendahkan. Sebab kalau dia terlalu besar, of course lah, memang mudah di apa dikesan oleh router ataupun firewall sendiri. So untuk kesan kita punya bandwidth ataupun traffic yang lalu, okay, yang digunakan ataupun yang employed by Nmap scan, kita perlu menggunakan script yang lain, IP tables punya script, untuk recordkan traffic tu sendiri. So saya ada create satu satu script, saya namakan counter.sh. okay, counter, oh sorry, saya cat dulu, counter.sh. okay, kalau anda nak cuba tulis script ni, boleh copy pakai notepad pun boleh, ataupun boleh pakai nano. Nano, tulis counter.sh. okay, and then copy script yang saya tulis ni. Lepas copy, tekan Ctrl X, tulis, tekan Y, and then tekan Enter. Okay, so nak run counter.sh, kita kena enable dengan change mode dulu. So kita by default untuk execution adalah chmod 755. Masukkan nama file kita adalah counter.sh. Okay, so nak run, boleh just dot slash and then counter.sh. Okay, maksudnya kita dah refresh IP table dan reserve untuk IP yang kita nak scan saja. Dan kalau anda perasan, tengok dalam counter.sh balik, dalam ni ada IP address. IP address ni adalah IP address kita punya mangsa ataupun victim host kita. Okay, kalau IP di lain, anda boleh tukar IP yang anda nak scan, okay, yang anda nak pakai, and then save macam biasa. Dan jangan lupa buat chmod balik. Dan kemudian kita akan run nmap scan. 43187 adalah host yang saya nak scan. So scan complete dalam masa less than 1 second. Okay, so now kita nak tengok berapakah byte ataupun berapa megabyte atau berapa kilobyte yang lalu dalam traffic untuk network scan ni. So kita boleh pakai IP tables punya command, tolak VN, tolak L, huruf besar, enter. Okay, so this one adalah output dia. Okay, ini adalah output yang diterima oleh 187 ini sendiri. Okay, dan ini adalah 44 KB, 44,240 byte. So ini 44 KB. Dan yang di scan bukan semua port, okay? Yang scan tu adalah hanya 1000 popular port. Dalam Nmap, by default dia akan scan 1000 port yang popular, okay? Dan anda boleh dapatkan information tentang Nmap punya popular port pakai main page untuk Nmap tu sendiri, okay? Yang saya tunjuk sebelum ni. Dan dalam tu ada documentation yang tulis default port dia adalah apa. So ini hanyalah 1000 port. Kalau kita scan all port 65,500 lebih port, mungkin dia akan take dalam 100 MB lebih, okay? Kalau ikutkan calculation yang kita ikut follow yang dekat sini lah. So inilah basic untuk tengok dunia traffic. So dan simpan juga script ni, okay? Mungkin kita akan pakai untuk masa akan datang.